It's that Zest Super Bowl. No, she must flow. Yeah, 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 yeah. Halo Sobat Kucing Kumel, pada kesempatan kali ini saya mau memberitahu bagaimana caranya mendengarkan musik di YouTube sambil membuka aplikasi yang lain tanpa menghentikan musik yang sedang kita putar di YouTube. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Kamu masuk dulu ya ke Google Chrome dan ketik di pencariannya youtube.com. Dan setelah masuk, tampilan YouTube-nya akan seperti ini ya. Sekarang tinggal kamu ketik aja di pencariannya lagu yang pengen kamu dengar atau video yang mau kamu dengar. Saya di sini mencoba mendengarkan musik Ramadan 2019. Oke, kalau kamu terserah ya mau mendengarkan musik apa. Dan setelah itu kita langsung klik aja musik Ramadan 2019 dan tampilannya pun seperti ini. Dan kita geser dulu ke bawah, saya pilih dulu lagunya yang sekiranya saya suka ya atau kalian suka gitu. Oke, saya pilih yang ini aja. Dan sekarang kita coba dengarkan ya, kita play aja. Oke, seperti ini lagunya. Oke, setelah kamu menemukan lagu yang pengen kamu dengarkan, dan setelah itu kamu tekan titik 3 yang ada di sebelah kanan atas, dan kamu pilih situs desktop, tampilan desktop. Oke, setelah itu kamu tekan tombol home, dan kalau musiknya terhenti atau berhenti, kamu tarik aja bar yang di atas. Nah, seperti ini, dan kamu play. Nah, dengan begini kamu sudah bisa mendengarkan musik di YouTube meskipun kamu sedang berada di dalam aplikasi selain YouTube. Contohnya seperti di dalam Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Oke Sobat Kucing Kumel, segitu aja dulu tutorialnya. Jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan tekan loncengnya, like dan komen. Silakan juga ya follow Instagram Kucing Kumel di kucing_kumel. Oke Sobat Kucing Kumel, selamat mencoba ya.